A few moments later. Awas, tak kosong. Insya-Allah. Yang dibuat hanya Allah sahaja nak buat. Yang penting awas tak kosong. Cepat, awas tak kosong. Kenapa aku tak nak bagi tiba? Cakap awas tak kosong tak? Cik, mesej dekat rumah ni. Dekat rumah ni. Sebut dulu, awas tak kosong. Awas tak kosong. Cakap macam tu kan? Awas tak kosong. Awas. Tak kosong. Okey, apa? Kita kunci kata itu. Awas tak kosong. Okey, nanti mesej nombor kat Kaabah saya terus bikin sekarang. Okey. Okay, sama-sama. Bye. Assalamualaikum. Semoga bahagia. Assalamualaikum. Bye. Jangan tinggalkan ku. Assalamualaikum. Terima kasih kepada Datuk Safi kerana memberi sumbangan ini kepada saya yang teramat bagi saya dan banyak untuk saya dan anak-anak. Terima kasih sekali lagi kepada Datuk Safi. Semoga dia berikan rezeki, dia berikan kesihatan dan setiasa dalam lindungan Allah. Terima kasih Datuk Safi. Zarazia Hooks di Setia Alami. Di bawah. Sekian lagi lah. Lebih tak? 3-4 pun ada. Dalam tu. Lagi tak dalam tu. Lagi. Lagi. Aku juga. Oh, aku tak buat baliknya. Masih kan aku. Ini halal. Tak tahu tak? Aku sekarang ni. Kucing-kucing aku. Balik aku tidur lah buat brand aku. Ratus masalah tu je. Nak datang tak? Tak ada yang perancaran. So, kita nak dekat luar untuk perancaran Zara Ziyaku. Kenapa kat luar? Kenapa pukul 6? A few moments later. Video lah tu ni masalah tu. Tak bismillah dulu. Air tu kena air. Air tu kena tanah garam dia lah. Dah. Syuk.
Sudah promote Snow Peak kau. Tengah je lah. Ya, saya. Betul. Tumpang eh, sorry. Sebenarnya memang dah lama, dah 2 tahun lepas sebenarnya nak buat sambal udang. Cumanya, bila nak sambal udang, sebab hari tu kita, saat kita belajar lepas SPM 3A, kita ambil foundation. Tapi tak habis, 6 bulan je. Sebab kita ambil medik, sebenarnya pro medik. So, maksudnya kita kena macam reverse sekejap sebab ini dan proses dia untuk dapatkan foundation dulu. 11, baru diterima dekat universiti dekat Australia. Memang dekat Australia lah. Memang rasanya Australia je yang senang untuk terima law student yang memang dah terlajak umur and foundation tak ada. Kalau tak ada, kena buat baru. Dan saya tulang dia sendiri dia. Macam kita tak kisah pun. Kita memang masuk. Dia tak memang, dia dalam kita tahun juga lah. Kena menarik macam tu juga lah. Tapi dia tak banyak pun kena sebenarnya online sebab kat sana lebih advance sikit. Lagi satu law pun based on dulu je. Kenapa tak bersama berminat ke arah law? Sebab saya rasa saya perlu membela orang-orang yang tak naik. Masa untuk diri sendiri juga kan? Masa protection untuk diri sendiri, kita punya hak apa semua everything. Kita tak bersahak sebagai seorang transgender ke apa. Tapi at least we are not be a capitalism. Tak menjadi satu seorang orang kata orang yang dianiaya ataupun seorang yang dihambakan. At least kita tahu the law, kita tahu the procedure, kita tahu the SOP. So if you want to talk to me, talk in the law punya bahasa. Gitu. Oh my god! Orang tak boleh main-mainkan you lah. Yes, satu undang eh. Lagi soalan cepat, kita tanya lagi ni. Safi, macam mana pula dengan kan Safi kata, Safi tak kisah orang nak tegur ke apa, biasa lah tu kan. Okay, betul. Especially bila nampak selesa dengan LBU contohnya. Okay, mungkin boleh share sikit sebab ada yang macam you cakap lah, PU-PU ni ramai yang PU tapi dia macam ada isu terpilih je. Isu lain dia tak nak cakap kan. Okay, bagi saya macam ni lah, PU-PU ni pun sebenarnya boleh record, kau record je. Tak apa, aku suka kau record. Kau tak ikut, aku suka record. Dia macam ni tau, saya tak kisah mana-mana orang individu nak menegur ke apa. Tapi bagi saya, kalau kau nak tegur, saya tak kisah, kita pulang kepada you. Tapi cara you tu biar telus. Biar telus cara you tu hujung-hujung, jangan kau macam-macam hujung buku. Hujung-hujung kau buat marketing tempat kau punya proses. Berani nak kata Shinta, kau memang cicak tokek. Sebabnya saya pun tak faham, PU ni cerita daripada mana? Saya tak faham, mereka ni CG mana? Masuk tesel ke apa ijazah yang menyebabkan dia jadi PU? Apa yang mengiktiraf dia sebagai seorang PU kita tak tahu. Adakah PU segera? PU yang tersingkir ke? Atau PU yang just PU tak tahu jadi PU, tak tahu arah mana? So kalau nak jumpa siapa yang saya rasa nak nasihat, saya dah ada Ustaz PU. Saya dah ada Ustaz ni. Jadi saya ada nombor WhatsApp. Mereka pun akan WhatsApp. So saya rasa saya tak perlu nak meletakkan banyak orang dalam saya punya masalah atau saya punya cerita. Sebenarnya saya tahu nak rujuk siapa yang saya rasa selesa. Dan PU pula, kau tak boleh nak paksa aku untuk selesa dengan kau. Kalau kau invite aku, kalau aku cakap tak nak, it's okay. But you jangan buat keras hati, kau tunggu. Seolah-olah I menolak ajakan you, I menolak Islam. No, I just menolak perlawaan you sebab I tidak selesa dengan you. You tak boleh paksa orang suka you dan you tak boleh paksa orang selesa dengan you. I ada hak untuk memilih. Having said that, maksudnya you ada you punya ustaz, you ada. Ada, memang semua ada. Kan? Yes, betul. Jadi kalau Safi nak tanya nasihat ke, pendapat ke, memang rujuk. Memang, biasanya memang rujuk. Mereka akan datang rumah. Tanpa kadang-kadang mereka tak beritahu pun. Kamu tak balas, kamu semua pun. Mereka memang ikhlas. Satu tu orang cakap, you jujur, you buku. Aku suka. Maksudnya sebenarnya Safi memang terbuka. Kita sangat terbuka sebab bagi saya, benda ni is just knowledge. Satu, walaupun kita dah tahu sebab kita pun bukan manusia yang baik. So knowledge kita lah, maksudnya at least orang tegur so orang sayang. Tapi cara kau tegur biar betul. Bukan kau tegur-tegur hujung-hujung hujung buku. Itu namanya Aing. Kau yang kena tegur. Kau yang kena tegur orang tu malam. Ni Safi, mungkin boleh kata Safi kata banyak buat rujukan dengan Ustaz ini. Mungkin ada satu, ada mungkin apa yang moment ke kan? Dia macam ni tau, kisah yang saya kan nak sebut lah. Okay, bila saya cakap Ustaz aku cerita ni, bila saya sebenarnya ada orang ibad di sana. Kenapa kan? Dia WhatsApp tapi saya keluar dari grup tu. Sebab saya tak nak campur. Awak tu isu saya tak nak campur. Sebab bagi saya cara tu tak betul. Dia terus-terang cakap, saya tak suka cara macam tu. Dia memang easy daripada pergi WhatsApp tu. Sebab saya di-invite juga, dia kata. Lepas tu lama lepas tu dia pula, aku punya juga mati juga kan. Nak macam Ustaz. So, ujung-ujung sama juga. Semua buat YouTube channel. Tapi saya sedikit pasal topik saya bagi kita dengan
ada dia punya spesifikasi mana kau kena, okay, ruang kau macam ni, ruang kau macam ni, counter macam ni, dia ada specification. Setiap mesin pun ada juga pemantauan oleh KKM. Setiap mesin dia daftar kan. Dia tak boleh main beli mesin, dia tak boleh. Semua mesin, semua dipantau oleh KKM. So benda macam ni sangat risau. Sebenarnya ramai orang tak faham LCP license doktor ni adalah SCT. Tapi dia tak boleh buat bedah plastik. Doktor bedah plastik pula tak boleh buat SCT. Dia dua bidang yang berbeza. Maksud cerita doktor bio dengan doktor kesihatan biasa, dua benda berbeza. Apa nya? Subscribe lah. Satu titik lagi ke? Tekanlah tombol loceng tu. Ayo. So tak boleh buat simple. Tak boleh. Doktor SCT tak boleh buat. Benar-benar tak boleh buat SCT. Ini dua benda yang berbeza. Hari ke-11. Safi, bila viral, Safi kata berhapis lebih kurang 2 juta diri awak sendiri. So apa komen? Bagi saya, tak boleh kena apa kalau lelaki aku sudah. Itu kepuasan saya. Betul tak? Kita lagi berbisnes, kita cantik, kita buat bisnes. Dah that's it. Kita rasa dah stop, dah cukup. Enough. Betul tak? Kita pergi pula kat hobi yang lain. Apa lagi membakar semangat you dalam bisnes? Sebab kita ada nak paksa orang kata macam, oh you kena macam ni. You kena beli kereta. Ada orang yang suka beli rumah besar. Ada orang suka tamana. Ada orang suka renovate apa dapur. Ada orang suka beli baju. Jadi kita dah paksa orang untuk suka apa yang orang suka. Yelah, macam orang suka masak. Walaupun hujung-hujung sangkui. Sebab benda-benda ni pun masuk. Dia akan masuk dalam bulan 2. Dia ada kata masukan dia bulan 2 penerimaannya. So nanti akan share lah kat kami. Kita akan share betul. Thank you. Oh, the best tau tadi. Best tadi. Nombor berapa? Tapi why? I don't know.
Berani nak kata Shinta, kau memang cicak tokek.